Selamat pagi semuanya. Sekarang saya ada di sebuah lesehan yang ada di Pandaan. Lesehan legend ini guys, lesehan Pak Soleh. Ya, jadi ini anak saya sama istri suka banget masakannya. Menunya sederhana, tapi kita bisa memilih sesuai dengan yang kita selera ya. Jadi ini ada penyetan lele, kok siongan. Penyetan lelenya gurih banget. Ini yang paling saya suka itu sambelnya ya. Sambelnya emang the best. Kalau di sini tuh sambelnya gurih, mantap, pedas tapi masih bisa dirasakannya. Jadi nggak terlalu pedas banget gitu. Masih bisa dinikmati. Ada juga pesanan yang lain ya. Ini kayak udang manis gitu ya, udang manis. Biasanya ini masih sepi guys, karena lagi ya. Nanti jam makan, jam siang gitu baru rame, atau weekend masih rame. Ada juga itu kerawu, ada ayam panggang juga. Ini ayam di rumah. Ayam muda ini, dagingnya masih empuk banget guys. Di sini menunya murah-murah ya. Ayam murah. Jadi buat yang suka makanan kanan Jawa yang enak, ya di sini tempatnya guys, karena banyak sekali orang-orang yang nostalgianya acaranya di sini ya. Jadi di tempat ini nggak pernah sepi. Selain lesehan, Pak Soleh juga sekarang membangun kolam renangnya guys. Jadi kolam renang juga sudah ada ya. Yang mau renang, habis berenang langsung makan bisa. Jadi ini adalah makanannya, menunya banyak sekali. Ini habis makan ya, auto habis semuanya ya, porsi bertiga. Nasinya tinggal segitu aja guys. Kerawunya masih ada, tapi habis ini langsung dihajar.